Assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya berikan tips bagaimana meloloh anakan cendet. Ini ada racikan untuk pakan cendet anak. Ini saya pakai tahu, ini saya pakai konsentrat lele. Caranya kita lumatkan dulu, siapkan konsentratnya sedikit saja karena anakan cendet hanya 2 ekor. Lalu kita rendam dengan air panas ini, lalu kita lumat. Hancur. Sekarang kita tambah lagi airnya. Jangan terlalu banyak airnya teman-teman, jangan terlalu encer. Kesulitan kita untuk merupakannya. Kita lumatkan dulu sampai hancur. Kemudian kita kasih campur dengan tahu sedikit ini. Kita aduk agar tercampur. Kemudian kita kasihkan ke anakan cendet bisa menggunakan sendok plastik seperti ini artinya, atau pakai tangan atau sendok plastik atau pakai tangan juga bisa. Tadi saya sudah kasih jangkrik satu, ini sudah benar.
semoga bermanfaat.